guys, assalamualaikum. Sama kembali ke channel saya. Terima kasih klik video ini dan terima kasih tidak bosan-bosan tengok saya lagi. Apapun itu, semoga kamu sehat selalu dan memudahkan urusannya. Itulah yang paling penting, doa saya setiap hari buat kalian. Dan juga akan juga guys, niat saya untuk ke Indonesia buat kali kedua dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk video kali ini, tuh hari saya sudah lihat di mana kereta api laju dari Jakarta ke Bandung masih diuji coba. Tapi kali ini aku mau tengok pula train eksekutif Indonesia daripada Semarang ke Jakarta. Dan kalau tidak salah dia punya tambang boleh dikatakan 400.000 ya untuk satu kali naik. Mungkin ulang-alik atau macam mana, nanti kalian mau komen di bawah. Dan apa yang menarik pada video kali ini adalah orang Malaysia sering naik dan rasai pengalaman tuh guys. Channel Hame, orang Malaysia mencoba train eksekutif Indonesia dari Semarang ke Jakarta. Ah, ini luar biasa nih guys. Manakah saya memang tidak pernah naik kereta api, jadi saya mau tengok dulu guys, mana tahu ada rezeki ke depannya. Anyway, napa lama-lama? Let's go to the video. Go. Ini saya akan pulang dari Semarang ke Jakarta menaiki train eksekutif. So, saya percaya pasti akan menarik karena ini merupakan kereta api eksekutif. Bayaran tiket adalah RM420,000. Oh. Menjalani perjalanan lebih kurang 6 jam. Wow. Kalau saya tak silap. Jauh. So, dikongsikan 6 jam Semarang Jakarta. Dari Semarang ke Jakarta. On the way back to Jakarta menggunakan executive train. Wow. Ini mana guys? Orang Semarang, komen di bawah. Okay, sekarang kita masuk ke terminal pelepasan. Bagaimana agak tersenyum. Ini guys, memang ya, pengalaman yang tak dapat dilupakannya bagi orang yang pertama kali naik kereta api. Oh. Suasana di dalam terminal pelepasan. Suasana. Ini lama sudah kah guys untuk tren nih? Macam kereta api apa namanya? Kereta api dulu-dulu ya. Tapi dalamnya eksklusif. Ya, kereta eksekutif Semarang Jakarta. Wah. Wow. Tempat duduknya luas ya. Permisi, ini tempat saya. Iya kak, bapak salah lihat tiket. Saya rasa bapak di toilet tempatnya. Katanya ibu Epin. Jadi di dalam train harus menggunakan mask. Karena ini orang ini degil. Oh, harus pakai mask guys. Ya, walaupun ya, sekarang sudah selesai COVID-nya ya, maksud saya berkurangan. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Wah, masya Allah. 6 jam ya perjalanan. Tapi dengan keadaan yang sebegini, trennya cukup bagus, memang selesa. Sawah, sawah padi. Ih, pemandangannya sangat memanjakan mata ya kalau begini guys. So, kita ada minuman. Oh, gratis. Siap guys. Tapi ini memang gratis kah ataupun waktu kita beli tiket dikasih masuk sekali harganya atau macam mana? Nanti kamu komen di bawah ya. Ke 5 menit untuk pick up passenger. Oh, passenger dari stesen lain. It's almost 7 malam waktu Indonesia. Gerabak untuk solat dan makan. Wow. Ini ada yang melayani.
apa namanya guys, pramugari kah kalau pesawat itu, kalau ini apa namanya? Halo Bu, mau makan? Kayaknya penuh ya, full house. Inilah suasana tempat makan di dalam train eksekutif dari Semarang ke Jakarta. Oh, wah selesa ya. Ini 6 jam tidak berasa ya guys? Menunggu makanan tiba, nasi goreng. Nasi goreng, teh, musola. Wah. Toilet, ih toiletnya bersih sekali. Jadi kalau guys dengan harganya 400.000 ya untuk perjalanan 6 jam sebegini dengan segala apa namanya yang disediakan semuanya bagus-bagus canggih-canggih, saya pun mau ya. Stasiun Jatinegara Jakarta sampai juga 6 jam. Wow. Jauh ya. Kalau naik apa tuh namanya kereta api pergi Bandung ada nggak guys? Jumpa lagi di perjalanan next trip. Jumpa lagi. Wah. Selamat ya. Tapi ini ya, memang pengalaman luar biasa lah ya. Ini apa nih? Ojek menunggu. Jatinegara hebat. So guys tadi begitulah ya video salah satu warga yang Malaysia merasai pengalaman naik train eksekutif Indonesia daripada Semarang ke Jakarta dengan biaya 400.000 dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat-sangat bagus, yang kalau saya menurut saya sangat worth it ya, sangat apa orang bilang nggak merugikan sama sekali bagi kami turis-turis yang datang ke Indonesia. Apapun itu guys, doakan saya juga guys, saya ini teringin betul mau naik kereta api di Indonesia tapi tidak kesampaian. Nah, apapun itu terima kasih yang akhir video ini, terima kasih yang support. Kalau ada guys, kita jumpa di next video macam biasa guys. Assalamualaikum, thank you and I love you. Bye bye.